Coba salah 10 lah. Iya. Salah lah. Balik mules. Aku tandain yang sendok kuning harus tertukar ya. Entar ini salah 10 ini. Prepet yang tertukar. Kayak anak kecil. Aku tahu. Anak ini yang di prepet. Nih, malam kedua ini gila tuh makannya enggak berhenti-berhenti. Tadi gua dari mie colot langsung tadi ke nasi jamblang. Ah, apa sih tadi tuh kolektoran? Nah, ini gua langsung nyambung ke sini ke ceker namanya ceker prepet. Ini maksudnya kuliner pedas, khas pedas. Dia namanya ceker prepet. Mungkin orang dia sudah makan ceketan berbelak-belak kali sambil gue gak tahu deh. Ini lokasinya tadi gue nanya sama si Akam di sini dari mana ini keraton, dekat keraton Kasepuhan belakang alun-alun keraton Kasepuhan nih. Tapi sih gue gak tahu ya di sini pokoknya. Nah, kita mau nyobain tempatnya sih begini aja coy. Tempatnya itu apa? Seru banget begini, cuma lu dapat tempat duduk. Cuma lu bisa sadar bersih tadi. Bisa bikin lesehan dapat duduk aja. Di satu manual, di custom. Ini kita mau cobain. Ganggu sebenarnya cuman ya mau nggak mau sambil ini ya sambil iya, ngobrol ya nggak apa-apa ya, itu sambelnya ya. Karena ya pas yang rasanya level kita mau bikin level berapa ini? Ini level tadi level 2, level 3. Luar biasa. Icip dulu lah. Dari 2014. Di sini aja ya? Iya. Enggak sih. Enggak. Posisi karena posisi di portrait ya. Jadi kadang waktu itu tidak ke situ. Terus kita lagi di sini karena ada perbaikan kotoran. Suruh masuk ke dalam semua. Di sini ada tempat jadi kita langsung. Dari jam berapa sampai jam? Jam 5 sampai jam malam ya. 10 malam. Jam malam. Ya. Ya? Habis hari apa? Jamnya. Oh, jamnya. Hari. Oh, weekend. Lama karena waktu. Gua ada asisten. Yang bagian nanya-nanyain jadi gue gak perlu banyak nanya lagi, udah dibantuin sama dia. Sorry guys, kita dari belakang videonya karena dari depan ini sebenarnya kelapa, jadi terus bagus dari sini, cuman pernah gak enak gitu. Itu apa sih, bakso ya? Iya, bakso sama jengkol. Campurannya ada apa aja? Campuran ini ada campur ada sosis, bakso, sayap, paha, ya. Pakai apa bawang goreng? Bawang goreng. Oh iya, maaf. Guys, kita lagi ada di Baso Prepet. Jadi ini ada ceker. Terus ini ada yang ceker sama baso. Ini ada yang ceker baso sosis. Dan ini ada yang baso dan sosisnya aja. Ini tuh super pedes dan ada level-levelnya. Wih. Enjoy. Senang gue enjoy. Level 10 ya. Ini apa, kayak gini komplit ya modelnya? Nggak komplit sih, cuman bakso sama sosis aja. Bakso sama sosis, kalau komplit itu apa sih? Ada ceker sama sayap ya? Bukan? Iya, ada sayap juga. Ini level 10 mentok ya, level 10 ya? Iya. Apakah ini bikin gue jadi prepet? Yang banking ya?
asam sambal ada apa ya? Sambal ini ya pentol, bukan sama nggak sih? Iya, baksonya mirip pentol. Mirip pentol baksonya. Coba aja. Enak banget tuh. Oh ya, tadi dikasih bawa apa? Ditaburin bawang goreng juga di atasnya. Ada sendok ya? Saran gua. Takut banget. Pedesan rujak coy. Kan dibilang under banget. Ya belum after test aja. Oh, after test-nya pedes ya. Kan kalau pedes enggak tahu ya. Langsung berasa banget gitu. Pedesan rujak tadi. Itu kacau sih. Gue apa tadi kalau ini ya, tapi gue nggak tahu nih karena after test bisa pedes katanya. Emang karena kalau di perut kalau si abang cal ini bisa beneran sesuai namanya cuy, itu bisa berpepet beneran ini. Mungkin gue kena jambut panas kali ya, mungkin dasarnya panas di mulut. Cuman kalau dia masih pedesan rujak tadi sih. Doyan gua. Tuh. Salah berapa salahnya masalah? Yang pedes ini nih. Oke. Segar coy. Sekali lagi ya. Gua enggak pengen ngabisin juga sih walaupun enggak pedes banget cuman takutnya di perut ini. Ini juga coy. Ini berapa? Bang, Mas, harga ya? 15. 15.000. Oke lah ya, murah ya. Ini bakso sama sosis sih. Banyak posisinya. Nah, berasa nilainya. Ini gue bikin jadi ada dua perbandingan. Dia mah. Coba gimana tadi? Kalau yang rujak. Nah, ini perbandingannya nih. Ya, gue setuju sih. Iya, gue setuju sih. Itu parah banget, cuy. Awal. Itu kalau dia. Tapi kalau gue sih biasa sih. Ini yang ini 10 ya? Ini 10. Maaf, masih level yang nyelekit doang udah. Enggak kayak tadi. Rujak gila. Rujak sih kalau namanya banyak gitu mirip aja. Ini kalau Masih kok lu pedesan yang sekarang ya daripada yang tadi? Ya ekspresi pedes mah yang normal, cuma kan ditahan bidangnya yang luar biasa. Hah? Enggak. Ya, enggak emang enggak. Tadi ekspresinya pedesan yang sekarang. Iya, dia makan. Karena ada kuburan. Oh iya, mungkin dekat. Jarang-jarang. Iya. Sebenarnya enak tenggang. Dekat teman. Kalau pedes tergantung memang dia bisa pedes. Begitu. Kalau dia itu berarti malam ini lagi gelisah ya? Ya aku sedang kacau kan. Oh. sedang jadi fuckboy. Fuckboy. Serem sih. Masih sama. Makanya ya maksudnya masih kalau pedas gila yang tadi ya. Jauh ya. Gue kayak sekali langsung makan. Ya. Teng langsung ya. Iya benar-benar sama. Kita sama berarti.